Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah bersama di keluarga Bate masing-masing. Shalom. Tambahan Warta Jemaat, mulai hari ini, tanggal 9 Agustus 2020, akan diedarkan amplop persembahan syukur Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Persembahan tersebut diserahkan ke gereja paling lambat tanggal 30 Agustus 2020. Persembahan yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung program Majelis Agung, yaitu revitalisasi Balai Wiyoto. Oleh sebab itu, mari kita dukung bersama program tersebut. Kalau ingin mengetahui warta jemaat lebih lengkap, dapat diunduh atau dibaca secara online melalui website GKJW Wiyung. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mazmur pasal 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Hari Minggu ini, kita segenap warga GKJW bersama-sama menghayati bulan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. GKJW dipanggil untuk berkarya, bersaksi, melayani, dan menjadi berkat. GKJW ada di dunia untuk menjadi garam dan terang dunia. Marilah saat ini kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Allah Sang Kepala Gereja. Kita membangun ibadah dengan penuh syukur dan sukacita. Mari kita memulai ibadah dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mengambil saat teduh sejenak, menenangkan hati, pikiran, dan menyadari keberadaan Tuhan di dalam ibadah kita saat ini. Ibadah Minggu hari ini kita lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat, disilakan duduk kembali. Tema ibadah minggu di bulan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan saat ini adalah Anugerah Tuhan di atas jalan yang ditunjukkannya. Mari kita sambut tema ibadah minggu ini dengan kita memuji memuliakan Tuhan NKB nomor 73, bait yang pertama dan yang ketiga, Kasih Tuhanku Lembut. Tidak terhingga kasih Tuhan yang dinyatakan atas setiap kehidupan kita hari demi hari. Kasih-Nya begitu besar atas kita semua. Namun, pada saat ini mari kita kembali menyadari, sudahkah kasih yang besar itu benar-benar kita rasakan, dan sudahkah kita membalas kasih yang besar itu melalui kasih kita kepada sesama. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama masuk di dalam panggilan pertobatan melalui firman-Nya yang demikian di dalam Yeremia pasal 18 ayat 11b yang demikian. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan yang berisi tentang panggilan atas kita sekalian untuk kita menyadari segala keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapannya, dan mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah kami yang berkarya luar biasa di dalam kehidupan kami melalui kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada saat bersama kami datang, mengungkapkan segala syukur terima kasih kami kepada Tuhan yang telah memberkati, memelihara seluruh kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kami boleh hadir bersama dengan keluarga kami, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai tamu agung di keluarga kami. Dan pada saat ini, di tengah-tengah begitu besar berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam keluarga kami, kami menyadari bahwa seringkali kami belum mampu untuk membalas setiap kasih Tuhan atas kehidupan kami. Kami seringkali masih menyimpan dendam, menyimpan amarah, kami seringkali masih bertengkar di tengah-tengah keluarga kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepada Tuhan, mohon pengampunan. Supaya kami layak untuk datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih layak menerima kebenaran firman Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan untuk berdiri, bersama kita menerima berita anugerah. Berita anugerah diambil dari surat Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 yang demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian. Mari kita sambut dengan kita memuji memuliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 32 bait yang pertama dan yang ketiga, Kulihat Salibmu. Saudara disilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan melalui pembacaan dan perenungan akan firman-Nya. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur Engkau kembali menerima kami, mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Sehingga pada saat ini bersama-sama dengan keluarga kami, kami layak untuk datang kepada Tuhan. Dan tiba saatnya bersama kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat bagi iman percaya kami. Ya Tuhan, kiranya kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami mengerti, memahami setiap kebenaran firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari Matius 14, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ke-33. Demikian firman Tuhan, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang membaca merenungkan, terlebih terus berusaha untuk mewujud nyatakannya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Demikian ayat yang akan kita renungkan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, GKJW Jemaat Wiyung, selamat hari Minggu, Shalom, Salam Patunggilan. Tema ibadah kita, sebagaimana sudah disampaikan di awal, adalah anugerah Tuhan di atas jalan yang ditunjukkannya. Anugerah Tuhan di atas jalan yang ditunjukkannya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tahu adanya traffic light atau lampu merah, atau mungkin kalau wong Surabaya itu akrabnya dengan bangjo, gitu ya. Mungkin di Surabaya lebih akrab dengan bangjo. Dipasang di berbagai persimpangan jalan bukan tanpa tujuan. Wes syukur dipasang gitu aja, bukan. Tapi fungsi bangjo adalah untuk mengatur alur kendaraan di suatu persimpangan, supaya kendaraan yang ada bisa saling bergantian dan tidak terjadi kemacetan. Kita sebagai pengguna jalan harus benar-benar memperhatikan bangjo tersebut. Kapan harus jalan dan kapan harus berhenti? Ya, idealnya seharusnya berhenti ketika lampu merah menyala dan jalan saat lampu hijau menyala. Namun, mari kita perhatikan apa yang seringkali terjadi. Ketika lampu merah di sebuah persimpangan jalan, seringkali terjadi toleh kanan, toleh kiri, ora ono polisi. Wush, bablas, ya kan? Itu yang seringkali terjadi. Banyak yang selamat dan baik-baik saja, tapi tidak sedikit juga yang mengalami kecelakaan, akhirnya luka-luka, bahkan akhirnya meregang nyawa. Kalau sudah begitu, kalau sudah meregang nyawa, apa akhirnya? Hanya sebuah kekecewaan. Atau kalau orang Jawa bilang, getun. Tapi getun itu selalu di belakang, getun buri gitu ya. Kalau sudah terjadi kecelakaan, kalau sudah meregang nyawa, kalau sudah nyawanya hilang baru getun. Coba tadi saya mengikuti rambu-rambu bangjo, rambu-rambu lampu merah, pasti tidak akan terjadi. Tapi ya semua sudah terjadi. Ini adalah dampak dari gagal fokus. Gagal fokus ketika kita tidak memperhatikan rambu-rambu yang sudah ada itu, ketika kita tidak memperhatikan kapan dia berwarna hijau, kapan lampu merah menyala, kapan lampu hijau menyala, lampu kuning menyala. Wis pokoke ora ono polisi. Bablas ae. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, setanah anak yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup orang beriman, sebenarnya kita juga mempunyai rambu-rambu, mempunyai bangjo. Bukan Bang Johannes, bukan Bang Jonathan ya, tapi bangjo lampu merah tadi. Apa rambu-rambu dalam kehidupan orang beriman? Tidak lain adalah Gusti Yesus. Perjalanan hidup kita akan tetap baik selama kita fokus pada Gusti Yesus, bukan yang lain-lainnya. Sedikit saja kita lengah dan hilang dari fokus utama kita, maka kita juga akan mengalami jatuh, mengalami kecelakaan, mengalami keterpurukan, dan seterusnya. Sebagaimana yang dialami oleh Petrus dalam bacaan kita pada saat ini, di ayatnya yang ke-29 tadi. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Awalnya dia fokus, awalnya dia datang memandang Yesus, hendak menghampiri Yesus. Dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika kemudian di ayatnya yang ke-30 dikatakan, tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ketika dia fokus kepada Tuhan Yesus, dia bisa berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Tapi ketika dia mengalihkan fokusnya kepada dirinya, waduh anginnya kenceng nih, aku takut. Mulailah dia tenggelam. Mulailah dia tenggelam. Bukankah itu juga yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita? Sudah jelas fokus hidup kita yang sejati adalah Kristus, tapi kita kadang-kadang mengalihkan fokus itu pada diri kita sendiri. Betul apa betul? Betul apa benul? Nah. Contoh konkret ini. Contoh konkret. Ada seorang yang kaya raya, dia punya mobil mewah, punya rumah mewah, dan kehidupan yang serba berkecukupan, dan usaha yang hebat, yang luar biasa yang dikelola oleh si kaya ini. Ketika dia berjumpa dengan temannya, dia bercerita, iki kabeh ngono ya usahaku. Aku sing nyambut gawe, sampai iso duweni kabeh iki. Duwe mobil mewah iki, duwe omah, duwe usaha, duwe kaplingan, duwe apalagi, dan seterusnya. Iku kabeh aku, tak rewangi lembur-lembur, tak rewangi ora tahu melu ibadah minggu, apa mana ibadahnya saiki online. Tak rewangi ora melu ibadah keluarga, apa mana ibadahnya online maneh. Pokoknya aku lembur, sampai aku iso oleh iki kabeh, sampai aku iso oleh duit akeh, sampai duwe omah mewah, mobil mewah, dan seterusnya. Wis pokoknya lek gak aku sing nyambut gawe, yo gak iso. Si kaya ini lupa, kalau dibalik semua itu ada Gusti Yesus yang berkarya, yang memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan berkat. Tapi dia lupa. Sekalinya si kaya diberi sakit, stroke, gak bisa kemana-mana, harta bendanya mulai dijual, kemudian berobat, barulah ia sadar. Anda pasti bisa menebak bagaimana lanjutannya. Mang swombong, gumunggung gitu ya dengan keadaan dirinya, kabeh iki pokoke usahaku, kabeh iki mergo aku sing nyambut gawe, tak rewangi ora nang gereja, tak rewangi iki dan seterusnya. Dia lupa kalau Gusti Yesus sebenarnya dibalik semua berkat yang dia terima. Sekalinya dia dikasih sakit, stroke, wah luar biasa. Bahkan mungkin hartanya bisa habis. Kita pasti bisa menebak akhir ceritanya. Mesti terus seperti Petrus, bengok-bengok, teriak-teriak, Gusti nyuwun tolong. Gusti nyuwun tolong. Kira-kira kita pernah berjumpa dengan orang-orang seperti orang kaya ini? Ketika hidupnya sukses, ketika segala sesuatu diterima, ada, dimiliki, oh aku iki pokoknya aku. Tapi ketika kemudian sudah diberi sakit, sudah tidak punya lagi usaha, sudah ditinggalkan mungkin oleh keluarga, baru teriak-teriak, Gusti nyuwun tolong. Mungkin tidak ada di antara kita, tidak tahu, tapi tidak ada satu, tidak ada dua, atau ya kita yang tahu. Kalau sudah teriak, Gusti nyuwun tolong, apakah Gusti Yesus akan menolong? Tentu dan pasti, karena dia begitu mengasihi kita umat manusia. Dalam bacaan kita saat ini pun ketika Petrus akan tenggelam, tangan Yesus diulurkan untuk menolong dan mengangkatnya. Di ayatnya yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dengan kata lain, fokus nang aku, gitu mungkin ya, kira-kira begitu ya. Jangan ke yang lain, kamu sudah memandang saya, kamu sudah memandangku. Kenapa kamu ke yang lain, bimbang hatimu? Gitu. Itu yang akhirnya membuat Petrus tenggelam. Tapi sekali lagi, tangan Tuhan diulurkan untuk menolong, mengangkat, sehingga Petrus tidak tenggelam. Dan kita sebagai umat percaya, kita pun percaya bahwa tangan yang sama juga pasti akan menolong dan mengangkat kita dalam setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Amin. Tapi belum berakhir. Nah, biasanya kan kalau jemaat dengarkan khotbah itu kan yang ditunggu kata-kata amin toh. Kalau sudah amin gitu, oh lego gitu ya. Tapi ini belum selesai, Bapak Ibu. Dengan percaya yang demikian ini bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan mengangkat kita dalam setiap persoalan kehidupan kita, bukan berarti kita hidup semau kita. Bukan berarti kita hidup seenak kita. Wis gak popo, kan Tuhan pasti menolong. Wis gak popo, Tuhan pasti mengangkat kita. Wis urip ngene ae gitu ya. Semaunya seenaknya. Hidup harus tetap penuh tanggung jawab. Ada contoh hidup yang tidak bertanggung jawab. Sudah diberi sehat, diberi kuat, sekali sakit sudah tahu sakitnya apa, sudah periksa ke dokter, misal kolesterol gitu ya. Ini kan yang penyakit-penyakit umum saat ini ya. Bahkan usia muda pun sekarang sudah bisa kena kolesterol. Harusnya lebih berhati-hati dalam makan-memakan. Tapi kadang-kadang masih sembrono. Wis gak popo, enak, ono obate kok gitu ya. Ndak apa-apa sudah, makan aja dulu, habis makan nanti minum obat. Wis ndak apa-apa, habis makan kita berdoa minta sama Tuhan, pasti ditolong. Kira-kira apakah demikian hidup orang beriman di tangan Yesus? Dia pasti menolong kita, iya dan amin. Tapi bukan berarti hidup kita kerjakan seenaknya. Bapak, Ibu, Saudara, hidup mengandalkan Tuhan, hidup fokus kepada Tuhan, hidup memandang Yesus tidak sama dengan hidup menantang Tuhan. Hidup yang menantang yaitu tadi, wis gak apa-apa wis, masih kolesterol yang penting ono obate, gak masalah, gak apa-apa. Itu hidup menantang Tuhan. Sekali dua kali mungkin it's okay gitu ya. Tapi kalau lama-lama ya Tuhan yang tahu apa jawabnya. Kita tahu Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, kita tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi bukan berarti bahwa hidup kita semau kita, hidup seenak kita. Hidup harus tetap dijalani dengan penuh tanggung jawab. Ketika rambu-rambu kita adalah Gusti Yesus, mari tetap memandang Gusti Yesus dalam setiap kehidupan kita. Mari tetap fokus kepada Yesus. Mari tetap mengarahkan pandangan kita tertuju senantiasa kepadanya, supaya kita senantiasa berjalan di atas jalan yang ditunjukkannya dan menerima anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Selesai. Bersama-sama kita memuji, memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 370, bait yang pertama dan yang kedua, Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa Kami yang kita pujikan melalui Kidung Kontekstual nomor 143. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur di tengah-tengah keluarga kami, Engkau memberkati kami melalui firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Kiranya Engkau senantiasa memampukan kami, mengajari kami untuk senantiasa fokus tetap memandang Yesus Kristus di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami, baik suka maupun duka, baik beban yang ringan maupun yang berat, kami tetap memandang Yesus. Fokus kehidupan kami hanya Yesus, sehingga kehidupan kami sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Inilah kami Tuhan, mampukan, layakkanlah kami untuk terus menjalani kehidupan kami sesuai seturut dengan kehendak-Mu melalui firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Ya Tuhan, bersama-sama kami menaikkan seluruh doa-doa kami, syafaat kami berdoa untuk segenap keluarga Batih yang ada di seluruh GKJW Jemaat Wiyung, yang saat ini sedang bersekutu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati masing-masing keluarga Batih. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami menghadapi setiap pergumulan persoalan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah keluarga Batih kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di lingkup pelayanan GKJW Jemaat Wiyung, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, calon sidi, dewasa, hingga lanjut usia. Engkau memberkati setiap warga jemaat-Mu dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Kami berdoa bagi anak-anak yang duduk di bangku pendidikan, yang saat ini juga masih sekolah secara daring, kiranya Engkau tetap memberikan semangat bagi anak-anak kami, juga bagi mereka pemuda-pemudi yang mahasiswa, yang juga berkuliah melalui daring, Tuhan juga memberkati, memberikan semangat kepada mereka, sehingga mereka dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan boleh terus berprestasi. Kami juga berdoa bagi para lansia, juga warga dewasa, yang mungkin dalam masa-masa ini sangat-sangat merindukan satu dengan yang lainnya. Namun di tengah-tengah masa pandemi yang belum benar-benar berakhir ini, kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksanaan kepada kami, kesabaran untuk tetap tinggal di rumah, hingga kelak benar-benar kami boleh berjumpa satu dengan yang lain. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk saling mendukung melalui berbagai media, memberikan semangat satu dengan yang lain di tengah-tengah masa-masa yang kami hadapi pada saat ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menolong memberikan kesembuhan, memulihkan, sehingga saudara-saudara kami segera pulih dan dapat melakukan segala aktivitasnya kembali dengan baik. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang menemani di dalam proses pemulihannya. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, sehingga dapat dengan baik menemani keluarganya yang sakit. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, bagi para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, mulai yang paling tinggi sampai yang terendah dan yang terkecil. Engkau memberkati di tengah-tengah masa pandemi yang kami hadapi saat ini, kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksanaan, sehingga dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik demi kebaikan bersama, ketentraman bersama, kenyamanan kami bersama di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang saat ini berkecimpung di dalam tugas khusus penanganan COVID-19 ini, dokter, perawat, dan semuanya relawan yang ambil bagian di dalam penanganan kasus corona ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Berikan kesehatan, kekuatan, semangat, imunitas yang baik, sehingga mereka dapat menjalankan segala tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Kami pun berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam proses pemulihan karena terpapar corona ini, kiranya Tuhan senantiasa memberikan semangat, kekuatan bagi mereka, sehingga mereka bersemangat untuk sehat kembali, pulih kembali, dan bersama-sama dengan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi karena positif corona. Kiranya Tuhan mendampingi, menemani setiap keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka sayang, sehingga mereka tetap menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita, sekalipun tidak lagi bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi. Terima kasih ya Tuhan, kami pun berdoa untuk segala aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini, setelah kami beribadah bersama dengan keluarga batih kami. Engkau memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan kami, Engkau memberkati setiap aktivitas yang hendak kami lakukan. Kiranya semuanya boleh kami kerjakan dengan tetap memandang Yesus dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah seluruh doa kami, syafaat kami, yang kami naikkan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapak, Ibu, serta saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan atas anugerah dan berkat-Nya yang sudah tercurah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk wujud ucapan syukur kita pada saat ini, kita akan mengaturkan persembahan di hadapan-Nya. Namun sebelumnya marilah kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23 yang demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan Kuperlihatkan kepadanya. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, serta anakku yang kekasih, dasar di dalam kita akan mengaturkan persembahan kehadirat Tuhan. Dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 292 bait yang pertama dan yang kedua, kita akan mengaturkan persembahan di hadirat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang kekasih, kita ajak untuk bangkit berdiri, kita haturkan persembahan kehadirat Tuhan dengan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mengaturkan puji syukur dan terima kasih atas anugerah berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih Bapa, Engkau sudah menyertai di dalam kami membangun ibadah saat ini. Biarlah ibadah saat ini Tuhan betul-betul menjadikan berkat dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang Kau curahkan kepada kami melalui pekerjaan kami, usaha kami. Untuk itu Tuhan, wujud ucapan syukur kami. Pada saat ini kami ambil sebagian berkat-Mu, kami haturkan di hadapan-Mu sebagai persembahan syukur pada saat ini Bapa. Biarlah Bapa Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan kami pada saat ini. Ucapan syukur ini ya Tuhan, biarlah menjadi sarana kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini dan menjadikan berkat bagi kehidupan jemaat-Mu yang ada di GKJW Wiyung ini. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh menyerahkan kepada jemaat-Mu yang sudah menyerahkan persembahan ini Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati dalam kehidupan hari lepas hari, sehingga kami semua dapat menjadi saluran berkat-Mu untuk gereja kami dan untuk kehidupan bermasyarakat, untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Biarlah Bapa Engkau memberkati dalam tugas tanggung jawabnya sebagai pengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah dilakukan betul-betul takut akan Engkau dan betul-betul seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali Kami masih menyerahkan langkah kehidupan kami hanya di tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan memimpin dan memberkati kami semua. Hanya di dalam Kristus Tuhan, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah undur dari hadapan Tuhan, menjalani kehidupan dengan tenang, dan tetap menjaga kebersihan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Mari bersama-sama kita memuji memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 409, bait yang pertama dan yang kedua, Yesus Kau Nahkodaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang, kekuatan, penghiburan, dan kebijaksanaan, senantiasa menyertai di dalam kehidupan saudara-saudara, menjawab panggilannya sekarang dan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara disilakan duduk kembali.